Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwogan ku Kapolda Jabar turta Pangdam 3 Siliwangi poe salah sepeting netenan tur nalingakeun paprakan misa Natal di Gereja Santo Ignatius Kota Cimahi. Emang ngajamin paprakan Natal di Jawa Barat dipaju kalawan aman tur lancar. Bari diaping ku Kapolda Jabar Turta Pangdam 3 Siliwangi serta Ketua DPRD Jabar, Wali Kota Bandung Turta Wali Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngalakonan monitoring atau nitenan prak-prakan misa Natal di Gereja Santo Ignatius Kota Cimahi poe Salasa kapeuting nakeun. Dineta kagiatan ngadegdeg ka Gereja Pangkolotna di Kota Cimahi teh, niat Ridwan Kamil pikeun mastikeun yen kagiatan Natal tahun kiwari dipaju kalawan aman tur lancar. Dina biantarana dihareupeun jamaah Kristiani eta Wali Kota Bandung manten teh ngajamin keamanan turta katengtreman pikeun kaum Nasrani anu keur ngalakonan Natal, turta harapan umat Kristiani bisa ngalakonan ibadah secara husu tur hidmat. Masih cek eta gubernur anu loma disebut Emil, prak-prakan Natal di Jawa Barat dipaju kalawan damai tur aman. Melakukan kegiatan monitoring dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah Kristiani, yaitu dalam memonitor kegiatan misa menjelang Natal esok hari. Kami mengunjungi dua gereja di Kota Bandung dan satu gereja di Cimahi, Gereja Ignatius. Ketiganya termonitor sangat lancar, warga juga sangat antusias melaksanakan kegiatan. Di segiringan eta, Pascasius Bekatmo selaku pastur di Gereja Ignatius ngabagiakeun kalawan hade kanaka datangan Gubernur Jawa Barat anu diwewengan ku Kapolda Katut Pangdam 3 Siliwangi. Eta teh jadi bukti sabeungkeutanana umat beragama dina kahirupan bangsa. Jadi musuh enggak menjadi orang yang disenangi, tapi bagian kita menjadi sahabat bagi semua. Semua itu yang bermacam-macam. Saya senang karena tadi sekaligus menjadi semacam contoh ya. Kan macam-macam unsur ya. Jadi ternyata yang bermacam-macam, yang berbeda-beda itu juga bisa bersahabat. Mereka mempraktekkan itu di depan kami dengan hadir. Samemeh ngalakonan monitoring ke gereja di Kota Cimahi, Ridwan Kamil leuwih tiheula ngalakonan panitenan ke sajumlah gereja di Kota Bandung, turta gereja sejena anu aya di Bandung Raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.